bahkan kita sama teman sendiri, jangan sampai mulut kita berbohong. Karena apa? Itu adalah salah satu yang paling berpengaruh terhadap terbukanya mata batin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sedulur, pada video kali ini saya akan sedikit membahas atau membeberkan sebuah rahasia atau sebuah teknik atau cara ya gitu, yaitu untuk membuka mata batin atau membuka kepekaan batin di dalam tubuh kita. Mungkin banyak sedulur semua yang merasa sudah tidak mau lagi belajar mata batin karena mungkin sudah lama belajar tapi tidak kunjung terbuka mata batinnya, atau sudah melakukan berbagai cara tapi belum ada perubahan yang signifikan gitu kan, atau mungkin sudah bertirakat dan memahari suatu media khusus untuk membuka mata batin dan membuka kepekaan batin itu sendiri tapi belum juga menemukan hasilnya gitu ya. Nah, sebenarnya sering sekali saya bahas bahwa soal mata batin ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Karena membuka mata batin itu yang pertama memang ditentukan dari istilahnya bakat gitu ya. Bakat, kemampuan yang kita bawa sejak dilahirkan itu adalah salah satu poin penting yang perlu kita ketahui. Lalu apakah orang yang tidak mempunyai bakat atau tidak mempunyai kemampuan bawaan lahir, apakah berarti itu tidak bisa dibuka mata batinnya? Tentu saja bisa, tapi berbeda dengan orang yang mempunyai bakat. Orang yang mempunyai bakat itu ketika dia mempelajari ilmu kegoiban ini atau mata batin ini, itu akan lebih cepat prosesnya daripada orang yang tidak mempunyai bakat. Begitu. Nah, ketika seseorang yang tidak mempunyai bakat ini mempelajari ilmu kegoiban atau terawangan atau mata batin ini, tentu saja kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh pantang menyerah. Kita tidak boleh gampang menyerah gitu ya. Terus kemudian kita juga tidak boleh banyak mengeluh karena banyaknya tantangan dan rintangan yang harus kita temui ketika mempelajari mata batin ini. Nah, lalu ketika seseorang yang ingin membuka mata batin ini mempelajari suatu teknik atau suatu metode yang dia pelajari untuk membuka mata batin, tentu harus diimbangi dengan melakukan berbagai kebaikan setiap hari. Misalnya tidak hanya untuk yang muslim ya, tentu yang non muslim pun juga harus melakukannya gitu ya. Jadi yang pertama itu ya, kita tentu ibadahnya itu jangan sampai bolong-bolong gitu kan. Terus untuk berbuat baik, dan yang paling penting itu jangan sampai kita sering membiasakan berbohong kepada siapapun gitu kan. Dan semua yang diajarkan oleh agama seharusnya kita kita jalani gitu ya. Karena kok kenapa kita harus melakukan hal-hal tersebut? Karena kan seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, mata batin itu adalah sesuatu anugerah yang langsung diberikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita, kepada orang-orang yang terpilih gitu ya. Tentu saja ini bisa kita artikan orang-orang yang terpilih ini tidak sembarangan orang gitu kan. Berarti kita bisa melihat bahwa orang-orang yang terpilih ini adalah orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, orang-orang yang mempunyai pikiran yang bersih. Nah, orang-orang yang mempunyai hati dan pikiran yang bersih ini tentu saja mereka yang rajin beribadah, kemudian tidak pernah berbohong, terus sholatnya, ibadahnya, puasanya itu rajin gitu kan, wiridnya dan semuanya gitu. Tentu orang-orang yang seperti itu.
Nah, itu adalah salah satu poin penting yang perlu kita jalani. Itu salah satu kewajiban yang mutlak dan memang sangat berpengaruh sekali terhadap terbukanya mata batin itu sendiri, sedulur. Makanya kok orang-orang yang mempelajari mata batin ini malah kebanyakan kok, mohon maaf ya, kok malah ibadahnya malas, terus kemudian nggak pernah sholat gitu kan, malah dia fokusnya ke mata batin terus, belajar ke mata batin. Nah, ini sesuatu hal yang salah, tentu saja salah gitu kan. Makanya kita utamakan dulu ibadah kita, memperbaiki diri supaya pikiran dan hati kita itu menjadi bersih, menjadi jernih gitulah, baru kita fokus ke mata batin. Nah, tentu saja itu adalah sesuatu hal yang sangat berat gitu, dimana ketika kita dituntut untuk tidak pernah menjalani, mohon maaf maksud saya, dimana kita dituntut untuk tidak pernah berbohong, bahkan hal sekecil apapun gitu, itu adalah hal yang sangat berat gitu kan. Bahkan kita sama teman sendiri jangan sampai mulut kita berbohong, karena apa? Itu adalah salah satu yang paling berpengaruh terhadap terbukanya mata batin nanti. Ketika orang sering berbohong, ketika dia membuka mata batin, maka apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia dengar, ketika nanti sudah terbuka, itu adalah hal yang istilahnya tidak akurat. Itu adalah penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang tidak akurat. Karena mungkin ya karena dia itu sering berbohong, makanya yang seharusnya dilihat itu adalah misalnya contoh sesosok perempuan gitu kan. Padahal itu bukanlah sesosok perempuan, tapi sosok lain yang dia lihat itu adalah sosok perempuan. Makanya kan banyak tuh, banyak ahli terawangan yang ketika dilihat oleh si A kelihatannya sosok perempuan, tapi setelah dilihat si B sosoknya laki-laki gitu kan. Makanya ini adalah ada sesuatu yang salah gitu kan. Seharusnya kan ya kalau A ya A, kalau cewek ya cewek, kalau cowok ya cowok gitu kan. Makanya ini sekedar saran dari saya, itu adalah hal yang sangat penting gitu bagi kita semua yang ingin membuka mata batin. Jadi jauhi dulu tuh perkara-perkara yang tadi, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, mata batin adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, langsung pada Tuhan, dari Tuhan kepada kita begitu. Nah, setelah kita sudah menjauhi perbuatan yang tadi, baru kita ke tahap pembelajarannya. Yang pertama itu adalah ketika kita ingin membuka mata batin, cara yang pertama itu dan yang paling mudah itu adalah kita harus membiasakan diri meditasi ya minimal 15 menit sampai 20 menit setiap hari. Itu secara kontinu, tidak pernah putus ya, minimal 30 hari gitu kan. 30 hari aja dulu. Itu jangan sampai putus. Kalau bisa kita jadwal, kita tetapkan waktu meditasi kita misalnya setiap jam 10 malam gitu ya. Setiap jam 10 malam saya harus meditasi. Atau lebih bagus kita tingkatkan menjadi 2 kali. Misalnya pagi sekali, malam sekali, itu kewajiban kita, harus kita jalani setiap hari misalnya. Kita buat jadwal sendiri. Nah, ketika kita sudah sering meditasi, kita melakukan pakem-pakem meditasi yang kita ketahui gitu kan. Jadi meditasi itu ya bukan hanya meditasi kan. Jadi ada cara-cara, ada teknik dan metodenya. Kalau meditasinya salah, kalau meditasinya misalnya sambil melamun, sambil menghayal, ya tentu itu bukan meditasi namanya. Jadi pelajari dulu meditasi. Waktu itu pernah saya bahas tentang meditasi, bisa cek aja langsung. Itu bisa dilakukan minimal misalnya kalau sedulur misalnya jarang meditasi atau tidak pernah meditasi, bisa dicoba dulu misalnya 10 menit. Terus nanti dinaikkan lagi menjadi 15 menit dan 20 menit gitu kan. Nah, cara itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu adalah kita sering merasakan energi yang ada di sekitar kita. Ini juga sangat penting sekali supaya cakra batin kita, kepekaan batin kita itu semuanya semakin terbuka ketika kita membuka diri merasakan energi yang ada di sekitar kita. Kan kebanyakan dari kita kan menutup diri, kita nggak mau merasakan energi yang ada di dalam diri kita. Pikiran kita malah terfokus kepada dunia luar gitu, pada pekerjaan kita, entah pikiran kita fokusnya ke hal-hal yang lain. Yang padahal diri kita itu harus, kita itu harus memfokuskan kepada diri kita sendiri. Seharusnya kita harus merasakan diri kita sendiri gitu kan. Nah, padahal itu adalah sesuatu kunci yang sangat penting. Ketika kita merasakan diri kita sendiri, ketika kita fokus
kepada diri kita sendiri, itu salah satu kunci agar kita bisa merasakan energi yang ada di sekitar kita gitu. Nanti kita akan terbiasa sendiri ketika kita mendekati sesuatu objek, objek itu mempunyai energi yang sangat besar, kita akan bisa merasakan secara otomatis. Nah, kalau kita sering membiasakan diri untuk merasakan energi yang ada di sekitar kita, seperti contoh gini, kita nih keluar rumah gitu kan, keluar rumah kita berhenti di suatu tempat, tempat yang sunyi misalnya, di situ ada pohon yang sangat besar, kita diam di situ, boleh kita misalnya sambil pejamin mata, sambil berdiri gitu ya, kita rasakan energi yang ada di area tersebut. Gimana rasanya? Apakah energinya merinding? Apakah energinya hangat atau panas atau sejuk gitu kan? Terus kemudian apa yang kita rasakan? Apakah merinding? Bulu kuduk kita berdiri semua atau kita hawanya bergetar gitu kan? Dan lain sebagainya, itu kita harus merasakan energi tersebut, energi yang ada di sekitar kita itu. Nah, itu bukan hanya di tempat yang kita maksudnya tempat yang sunyi saja gitu ya, tapi di dimanapun kita harus rasakan energi yang ada di situ. Ketika kita berdekatan dengan orang lain, kita buka diri, rasakan energi orang tersebut. Ketika kita sedang berada di rumah, kita buka diri, rasakan energi yang ada di rumah kita tersebut. Jadi sesering mungkin kita itu sering merasakan energi yang ada di sekitar kita gitu kan. Itu gak masalah mau yang kerasanya cuma sekedar hawa sejuk seperti angin, seperti angin yang melintas gitu ya di sekitaran kita dan lain sebagainya, itu gak masalah, itu gak penting. Yang penting kita sering membiasakan diri untuk merasakan energi yang ada di sekitar kita. Itu bisa kita gabungkan dengan metode yang pertama tadi. Metode yang pertama itu kan kita meditasi rutin setiap hari, kita jadwal. Ketika kita keluar rumah, kita lakukan metode yang kedua tadi, sering merasakan energi di sekitar kita. Wah, itu saya jamin dalam jangka 1 bulan perubahannya itu sangat luar biasa, sedulur. Perubahan itu sangat luar biasa. Makanya udah 2 hal aja yang tadi dulu kita saya sebutkan tadi. 2 hal yang tadi dulu silahkan dijalani. Nanti lama-lama baru 1 minggu bahkan 2 minggu itu udah sangat luar biasa ini perubahannya gitu ya. Tapi jangan lupa yang saya sebutkan tadi di awal, di pembukaan tadi, kalau bisa ibadahnya ditingkatkan lagi supaya lama-lama itu nanti istilahnya hijab-hijab goib yang menghalangi diri kita, hijab-hijab goib yang menghalangi batin kita itu nanti supaya terbuka semua gitu ya. Makanya kita jangan hanya terfokus pada teknik-teknik, metode-metode mata batin, tapi kita juga harus fokus membersihkan diri kita dengan cara rajin beribadah, jangan berbohong, melakukan kegiatan yang baik gitu ya, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Seolah dalam jangka 30 hari yang saya sebutkan tadi, gak usah pakai mahar, gak usah ritual yang melelahkan, gak usah puasa, gak usah pakai mahar berjuta-juta, maharin minyak mata batin dan lain sebagainya, saya berani bukan menjamin ya, karena metode tersebut itu sudah sangat efektif biasanya gitu ya, dari beberapa anggota-anggota saya yang sudah mengalami hal tersebut, itu sangat efektif sekali untuk membuka mata batin. Jadi silahkan dipraktekkan. Nanti kalau sedulur merasakan hal-hal yang di luar nalar ketika sudah menjalani hal tersebut, maka jangan kaget dan jangan jangan takut gitu ya. Karena ini namanya juga bertahap dan prosesnya ini menggunakan proses yang baik gitu ya, yang proses yang lembut gitu. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada proses pembukaan yang dipaksa gitu, karena mengikuti mental dan mengikuti kekuatan batin kita sendiri gitu. Maka silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Nanti kalau ada apa-apa boleh silakan nanti di komen aja di YouTube, komen yang banyak gitu ya. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.